Saudara Umar, saya nak bagi sedikit penerangan mengenai apa yang kita sedang cakap ni. Tambah pula dengan berita-berita terbaru yang kita terima khususnya daripada sumber-sumber asing yang dibuat secara rasmi, bukannya kita terima dalam WhatsApp dan bagaimana tidak, tetapi yang dilaporkan di media asing. Ada apa sebenarnya dengan YMDB ini? Susah. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu berita mengenai sebuah bank yang berpangkalan di Lugano, Switzerland. Switzerland telah terkumpul. Bank ini dah berusia lebih 100 tahun. Ditubuhkan tahun 1873. Itu lama lah bank. Dan bank ini juga mempunyai jaringan operasi penjagaan mata tempat termasuk di Singapura. Dan bank-bank ini khususnya di Switzerland ini, biasanya dia mendapat pelanggan yang mungkin nak elak daripada membayar cukai kerana peraturan di sana pun berbeza dengan negara-negara lain. Dan kadang-kadang tak perlu untuk dia isytihar nama tuan punya akaun tersebut. Maka daripada dulu lagi banyak berlaku masalah wang yang diambil secara rasuah atau dicuri zaman perang dunia dulu. Orang Jerman curi apa ni, lukisan-lukisan yang bernilai ratus juta. Lepas itu dia join, duit itu masuk dalam akaun banknya di Switzerland. Daripada situlah mula yang kena berpukar. Dan lagi ada pula kena-kena dengan 1MDB. DSI Bank yang buka cawangan di Singapura ni membuka 100 akaun. 100 bukan satu dua, tapi 100 akaun bank yang berkait dengan orang-orang yang terlibat di luar negeri. Yang ini dilaporkan oleh pihak Pengurusan Kewangan Singapura atau MAS, Monetary Authority Singapore. Seterusnya, 22 Mei 2016, baru ia lagi kita rumah. Mas ini dalam satu siaran media antarabangsa telah membatalkan lesen operasi ataupun lesen bank perdagangan pada DSI Bank. Maksudnya, dia semua bank ditutup. Bank yang dah 140 tahun lebih ini, dia semua tutup kerana sebab-sebab tertentu antaranya. Ini dalam laporan ini. Dia kata, dia mengisyaki bahawa BSI Bank Singapura ini langgar tata selia pengurusan kewangan, lemah dalam pengurusan operasi, dan paling utama sekali, bank tersebut terlibat di dalam transaksi yang meragukan yang boleh dianggap sebagai perubahan wang haram. Zaman lalu ini ada masalah lain pula, masalah pengganai macam IS lah dan sebagainya lah, yang terima duit derma daripada mata. Bank-bank yang terlibat dengan urusan perubahan wang untuk teroris ni disiasat. Tapi ada pula masalah duit rasuah, bukan untuk pengganah, tapi duit rasuah, duit yang diperolehi secara haram, kemudian dia nak cuci duit tu. Dalam istilah bahasa Inggerisnya, launder. Launder kita kan, kita pun ada kan, laundry. Kita rugi kan. Nak cuci duit tu supaya tak ada kesan sumber tu. Jadi bank-bank macam ni lah yang tak duit ni. Jadi bank SI Bank di Singapura ni telah disiasat oleh kuasa Singapura dan didapati bersalah kerana melakukan banyak kes-kes perubahan wang haram. Seterusnya, dan yang ini laporan yang kita tengok dalam suara khabar Wall Street Journal, memang
bercelaru tuan rumah. Memang sengaja dibuat macam ini supaya sekali iman kita tengok pun kita tak mau tengok lah. Saya tengok pun pening malam. Tapi inilah kaedahnya supaya kita ni jadi bingung. Jadi tak tentu halam. Duit ni masuk belah ni, dikeluar belah sana, masuk kam sini, keluar belah sana. Yang masuk 100 juta, yang pindah 50 juta, 50 juta lagi di tempat lain. Dia pusing, dia pusing, dia pusing. Lah-lah dia sampai dekat tujuan dia. Tapi yang dia disiasat sedang dalamnya oleh keluar kuasa di Singapura dan di mana tempat lain. Switzerland sendiri, Amerika Syarikat, di Hong Kong, di Luxembourg, Perancis, United Kingdom, Australia, semua negara-negara ini menyiasat kes yang berkait dengan YNB. Berapa yang kau syarikat? Tapi akhirnya disalurkan ke tangan pihak-pihak yang berkepentingan. Seterusnya 24 Mei baru-baru ini, dan lain pula FIMA, Badan Penyelia Pasaran Kewangan Switzerland, juga mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai fakta yang kukuh, yang sahih, mengesyaki bahawa BSI Bank ini dan anak syarikatnya di Singapura terlibat dalam aktiviti perubahan wang haram, dan dia sebut secara khusus tuan-tuan dan puan berkaitan transaksi kewangan yang melibatkan One Malaysia Development Berhad, One MB. Kalau di Singapura tadi ini dia tak sebut ini nama One MB, tapi di Switzerland terang-terang dia sebut. Dia menganggapkan bahawa kes rasuah yang melibatkan One MB adalah antara dua kes terbesar di dunia pada ketika ini. Satu lagi di Brazil melibatkan syarikat Petrobras. Petrobras ini di Brazil macam Petronas di Malaysia. Tapi dia kata kes pengubahan wang haram One MB ini dianggap yang terbesar di dunia. Tak pernah diperkenok sebesar itu, melibatkan berbil-bil duit yang sepatutnya digunakan untuk kebajikan rakyat negara tersebut, tak lain tak bukan tuan-tuan rumpah semua, iaitu rakyat Malaysia. FIMA berpendapat biasa ini terbabit dalam aktiviti perubahan wang haram yang sangat serius. Seterusnya, yang ini pun penimbalan kita tengok. Tapi data ini tuan-tuan rumpah lebih kurang saya ingin duduk. Kertas ini dipegang oleh peguam negara kita dalam satu media, dalam satu sidang media yang dia buat depan wakil-wakil media yang itu ramai. Dia nak habar dulunya bahawa siasatan terhadap YNB ini mengalami jalan buntu, tak dapat maklumat. Bila tak dapat maklumat yang cukup, maka tak cukup bukti. Bila tak cukup bukti, tutup kes. Jadi kes tak perlu disiasat lagi. Lepas tu dia pegang dua kertas ni. Daripada satu kertas itulah kita ada lebih kurang skema aliran perubahan wang haram. Yang mana yang utama dia tunjukkan bahawa firma kewangan antarabangsa dari British Virgin Islands, yang ini kawasan pesisir pantai yang bebas daripada cukai, dan Singapura melibatkan satu MDB 2.7 bilion ringgit. Ada juga ditunjuk dalam itu bahawa sejumlah 1 juta ringgit dibelanja menggunakan kad kredit oleh Perdana Menteri Malaysia. Jadi ini bukan duitnya. Laporan media antarabangsa, sekali lagi Wall Street Journal dan juga siasatan kerajaan melalui SPRM turut memetik bahawa Dato' Sri Mahathir Tun Razak ini menerima lebih $1 bilion
1 bilion dolar itu berapa pun. Dolar ni biasanya RM4 1 dolar. Lebih kurang lah, dia turun naik. 1 bilion ni 1,000 juta. Kalau sejuta kita angkat banyak lah, yang 1,000 kali lebih banyak daripada sejuta. 1,000 juta dolar, jadi 4,000 juta ringgit masuk dalam akaun peribadi dia. Tak kira yang 2.6 bilion ringgit tu, sebenarnya yang dipakata 1 bilion dolar, iaitu 4 bilion atau 4,000 juta ringgit. Kononnya untuk tujuan politik, tapi ada juga termasuk perbelanjaan peribadi dia. Kalau politik ini maksudnya untuk aku dengan BM, masih ingat? Takkan dia nak bagi, tak tahu lah kalau dia nak bagi dekat orang lain. Jelas-jelas dapat juga lah tupih-tupih tu. Sampai juga lah dekat parti hijau, parti biru merah, apa-apa. Itu tak tahu lah kan? Bawa-bawa ibu kita tanya-tanya juga lah. Sampai kita yang biasa pakai baju Melayu, kadang-kadang bukan kuih. Jadi orang boleh pakai baju lagi hijau lah. Ini buka lebih panjang ni. Okey, daripada kita. Jadi, sambil-sambil dia menafikan, menafikan bahawa dia guna duit tersebut untuk tidak pribadi. Lepas jawapan dia, dia menjawab dia tak guna duit itu untuk tujuan pribadi. Apa maksudnya? Maksudnya dia mana cuma duit. Dia tak nafikan yang dia terima duit. Yang itu dia kata memperlihat, tapi duit itu bukan saya guna untuk pribadi. Akhirnya kita ada juga multi-multi yang memang ada pribadi, perbelanjaan pribadi. Bolehkah kita terima seorang dana menteri? Tak pernah melintas musuh dunia lah dalam perempuan. Seorang pemimpin negara tertinggi dalam negara tersebut, presiden ke, dana menteri ke, raja sekalipun, mengaku dia terima duit masuk dalam akaun pribadi dia berjuta berbilion-bilion. Dan dia kata tak apa. Tuan-tuan dan perempuan, tadi kita bercerita ni. Tuan-tuan dan perempuan bercerita, kita kena bayar GST 6% yang 4 bilion ringgit masuk dalam akaun pribadi Perdana Menteri ni ada bayar GST. Agak-agak tuan-tuan dia bayar tak? Rasanya dah pun. Kalau dia bayar 6%, tak payah 6%, 3% pun tak payah. Yang saya cadang 3% tu tak payah bagi kat dia 3%. Beza sikit daripada orang lain. 3% daripada 1 bilion dolar. Banyak orang. Tapi free je. Dia tanya dengan customs, oh yang tu bebas cukai. Itu boleh tak tahu. Bebas cukai. Macam mana tu dah dapat keistimewaan di mana duit diderma katanya oleh Pak Tak menang saya tak tahu. Ada Pak Tak begitu murah hari, murah hari. Petang tadi, tak sibuk dia cerita masalah. Apa ni, Ana nak bagi duit kat NZ, dia terima saja Pak. 2.6 bilion. Kalau kita hari, terpulih, 2.6 bilion. Alas, alas. Bagi ya. Tapi negara Arab yang dia kata dia tu mai, hari ini, terpaksa pinjam 10 bilion dolar ke perempuan untuk menguruskan perbelanjaan dalam negara. Orang yang terpaksa berhutang sampai 10 bilion dolar itu dia boleh bagi pula 681 juta dolar kepada seorang Perdana Menteri yang katanya cukup hebat memperjuangkan Islam. Boleh. Yang melawan Israel, melawan IS, saya tak tahu lah. Saya ni bukanlah cerdik sangat, tapi tak sebodoh tu pun. Saya ingat tuan-tuan perempuan pun lagi tak bodoh kata saya ni. Kita pun tak pernah tengok parah yang begitu memurah hati boleh bagi duit. Walaupun dia sendiri pun tak. Dia pun berguna spin. Spin ni pula dia pun tak boleh. Gambar bau-bau ni, Putra Al-Walid Al-Saud. Salah seorang putera raja Arab Saudi mai jumpa dia. Jadi dia pun tak kata apa. Ambil saja gambar tu masuk dalam Twitter, masuk dalam Facebook. Dia tak boleh nampak.
Dia cuma kata jumpa dengan anggota. Apa maksudnya? Nak bagi gambaran yang kita putih tu, putera raja Arab Saudi main jumpa dia. Maksudnya cinta yang 26 bilion putih semak balik orang umpan. Awal ni memanglah orang kata orang kaya, antara yang kaya di dunia ni. Tapi duit dia sendiri pun disediakan sebagai 2 bilion dolar saja. Duit dia sendiri 2 bilion dolar. Adakah orang yang ada duit 2 bilion dolar dia boleh bagi 681 juta dolar kepada orang lain? Saya ingat tak mungkin pun. Lebih daripada dekat-dekat 1/3 daripada duit dia sendiri dia nak bagi orang lain. Seterusnya, intipati dalam siasatan firma daripada Switzerland ialah firma dapati DSI ini telah secara serius melanggar undang-undang berkaitan perubahan wakala melalui transaksi berkaitan skandal Rangendi. Yang ini Switzerland jelah kerajaan dia terlambat, bukan orang kebijakan yang dekat, ini wakil kerajaannya. Peguam negara Switzerland pula tambah lagi, dia kata dia sedang meminta kertas tuduhan ke atas CSI berhubung kes ini dan mengesyaki wujud unsur menggelapkan wang wang ini. Jadi peguam negara Switzerland istihar secara rasmi berhubungan. Firma pula mendapati DSI telah menjalankan transaksi kewangan yang besar tanpa mengesahkan tujuan transaksi lipat berbilion dolar dalam satu tempoh yang lama. Seterusnya, ini telah membuktikan bahawa memang berlaku jenayah yang terancang. Tak tadi tersinggung dia jelaskan tujuan ditubuhkan oleh MDB ini bukan dapat duit, bukan untuk mencari keuntungan supaya keuntungan lebih-lebih itu boleh belanja untuk rakyat. Tidak, daripada awal tuan-tuan, kes tipu nak songlak duit, nak curi duit kerajaan. Duit kerajaan ni duit siapa tuan-tuan? Ya, duit rakyat. Main daripada mana? Daripada cukai yang tuan-tuan banyak. Nak bantu HSC pada cukai-cukai lain. Duit yang mereka kata kutip, lepas tu akan bagi balik dekat rakyat dalam pelbagai bentuk, buat jalan, bina hospital, bayar gaji misi dekat hospital, macam-macam cikgu. Yang itu semua negara buat macam tu. Tak perlu kerajaan kata kami nak kutip duit cukai, tapi rakyat dan kami bang, cukai yang kami kutip tu kami akan belanja untuk rakyat. Memanglah yang itu mana-mana negara awal semua. Tapi dalam kes ni kita dapati bahawa memang ada syak bahawa duit cukai yang dikutip oleh daripada tuan-tuan dan puan-puan tak kira lah duit 600 masa orang tua-tua kita yang sakit perantai di rumah tu nak beli lamping pakai buah, yang tu mungkinan 100% tak boleh main. Duit tu pun masuk untuk bayar hutang dan tentunya itu tertunggak oleh MDB. Siasatan dan pendakwaan dilakukan oleh banyak negara, Singapura, Switzerland, Amerika Syarikat, ada juga Hong Kong, Seychelles, United Kingdom, Australia dan lain-lain ini. Tapi di Malaysia macam mana? Bayangkan di Singapura dan Switzerland, bank diarah tutup, pegawai bank didakwa dan disiasat, umpan masuk lokap. Tapi di Malaysia, orang yang buka akaun bank tu lepas tak ada apa. Kebal tu orang. Yang inilah bank dalam Malaysia siasat oleh MDB ini bawah peringkat yang punya peraturan dia lah. Dia kata YMDB secara sengaja membuat kenyataan palsu beruntung maklumat yang diberikan. Maksudnya dia minta pusat daripada bank negara, dia nak hantar duit ke bank negara. Bank negara tanya untuk apa? Dia kata untuk pelabuhan. Nak bayar apa? Dia kata lebih kurang 1 bilion contohnya. Bayar kat siapa? Dia kata kepada syarikat ini, Petrus Saudi.
Bandar perlu duit. Tiba-tiba duit yang pantang tu tak sampai dekat orang yang dia tuju. Jumlah pun berpecah-pecah. Bila bandar dapat tahu yang bandar apa ni, budak-budak kena tipu tuan-tuan, semua dia boleh duit tu pasal tak gunakan cara yang dia minta pusat tadi. Sebab kata duit tu dah lezat. Kena pula terlambat, orang dah sana. Orang yang sepatutnya terima duit tu, boleh tukar kenyataan, kami tak terima duit tu. Kalau yang diri kata, kami bayar lah. Dia kata, ya lah, bayar, tapi tak sampai kat kami. Haa, sudah. Dan itu yang kata sampai lesak dia. Laporan BAC nyatakan sejumlah 28 bilion ringgit, 28 ribu juta, hilang terlambat, tak dapat dikesan. Jadi, kita lihat. Jumlah kesungguhannya 50 bilion ringgit, 50 ribu juta. Daripada 50 ribu juta itu 28 ribu juta bila tak dapat dikesan. Warang Bibi mengaku dia silap. Dari negara kenalkan dia kompang, denda. Dia bayar, tapi dia tak isian berapa yang dia bayar. Tapi duit asal itu tak dapat dibawa balik, hilang. Laporan PAC pula kata 7 bilion ataupun 28 bilion ringgit tidak dapat ditemui melalui audit. Maksudnya duit itu hilang. Dan duit ini tetap mempan lebih setengah daripada 52 bilion yang dipinjam oleh warga diri melalui bank, bond, sukuk dan macam-macam lagi dijamin oleh oleh Kementerian Kewangan Kerajaan Malaysia. Maksudnya tak kira lah apa jadi sekalipun, kalau orang yang minta mampu nak bayar tu, kerajaan akan bayar. Dan bila kerajaan bayar, duit tetap. Seterusnya, saya nak bagi gambaran 7 bilion dolar ni macam mana. Saya kira-kira balik tuan-tuan, kalau kita atok duit ni 100 ni, kita susun satu-satu bagi dia susun esok. Jumlah 28 ribu juta ringgit dia boleh kirim satu dunia tuan-tuan. Kalau letak atas garis satu istimewa tu, dia kirim satu dunia. Itu banyak dari duit tu. Itu wah dia lebih lagi. Kalau kita kira rumah mampu milik RM120,000 dengan duit RM28,000 tu, kita boleh kira 230,000 unit rumah. 230,000 unit rumah berharga RM120,000. Duit tu lesak di rumah. Siapa tak menangis bila kita dengar berita-berita yang itu menyedihkan seperti ini. Seterusnya. Haa, yang ni. Muka ni tuan-tuan kena ikut. Low tech joke. Orang sini ni orang pindah ke? Mereka orang pindah tu. Umur muda lah. Tapi dia punya main duit ke gambar. Kita pun tak boleh nak fikir. Orang muda macam ni boleh cari cara macam mana nak bagi hilang duit. Sambil-sambil hilang duit rakyat tu, dia duduk berjuali mata tempat. Duduk berfoya-foya lah dengan perempuan-perempuan terkenal di Amerika ni. Beli lukisan, beli rumah beratus juta pula. Macam duit dia. Dalam laporan ni yang sebelum ni dikatakan dulu ni tak terlibat oleh TV, langsung tak ada kaitan dan sebagainya, tiba-tiba dibocorkan oleh surat khabar Wall Street Journal, surat yang dihantar oleh Bandar kepada PAC yang mengesahkan bahawa sebuah syarikat bernama Gusta Limited di mana Wanan Bibi menghantar wang yang begitu besar. Ada yang kata 700 juta dolar, ada yang kata sampai 1 bilion dolar.
Syarikat Agusta ni ubah-ubahnya langsung tak nak kena mengenal dengan 1MDD ataupun akan kongsi dengan Petro Saudi. Sebaliknya ialah kepunyaan dulu syarikat peribadinya. Tapi sebelum ni dia kata tak langsung tak nak kena mengenal. Tapi duit itu masuk dalam kaunnya. Bila masuk ke akaun dia, ada pula bukti-bukti duit ni sampai dekat Rizal Aziz. Siapa dia Rizal Aziz itu empat? Anak tiri Najib. Kalau anak tiri Najib itu maksudnya anak apa? Ya tu, kami sebutlah anak RM. Anak Karus. Untuk buat bayar. Wayang pula nama dia Wolf of Wall Street. Saya nak cerita pasal wayang ni segan ni buat. Saya ingat kalau nak duduk wayang ni budak-budak cerita ni ada kat sini. Silap-silap baci-baci lepas-lepas ni tak boleh tengok wayang tu lepas-lepas. Takut pekat. Hitam tu eh. Daripada mula sampai habis tu lakukan mencarut lah kita ni. Mencarut dan ucap. Ya memanglah melibatkan seorang pelakon terkenal Leonardo DiCaprio yang baru ni menang anugerah apa lah. Tapi lakonan dia dalam cerita tu sangat menjijikkan. Wayang ni lah yang diterbitkan oleh Rizal Aziz yang disyaki menggunakan duit wayang diri yang dibayar melalui Jolo dan syarikat Bukstar. Duit pun telah kumpul sampai buat kerja-kerja macam tu. Seterusnya, di luar negara, cerita-cerita tadi, pegawai bank dia tangkap, pegawai di syarikat yang berusia dengan orang yang diri, tarik ubaik lah, Kadim Al-Bubaba, Al-Bubaisi, macam-macam nama. Semua kena tangkap, kena dakwa, kena apa, dirampas pasport supaya dia tak boleh lari. Di Singapura didakwa sampai 78 kertas tuduhan. 8 orang kerja dengan bank DSS Singapura apa ni direman. Di Malaysia macam mana berubah? Pegawai-pegawai penyiasat berbagai agensi luar kuasa ada yang kena tekan, ada yang kena pindah tugas. Peguam negara dihentikan kerja, kodonya tak sihat, wahai kau dah 368 hari nak bersara. Pengurusi dan ahli-ahli PAC binaik pangkat. Binaik pangkat jadi kepala menteri. Bila naik pangkat juga siasatan itu pun terkenal lah. Menteri besar pun dipaksa tak jawatan. Tak boleh tak bukan. Saya lah. Menteri Kabinet pun dipecat. Dan timbalan Perdana Menteri berapa? Orang nombor dua terbesar dalam negara ni pun dipecat juga. Tapi apa yang berlaku kepada Jolo? Tak ada sabuk apa pun ni. Dia relax kan? Dia masih bebas, langsung tak dipanggil, tak ada di soal siasat. Tak ada di soal siasat langsung. Malah surat-surat rasmi yang melibatkan nama dia atau syarikat dia yang mustahil tadi diletak bawah OSA. OSA Akta apa? Rahsia Rasmi Kerajaan. Maksudnya rahsia ni kalau bocor dia akan menjelaskan seperti yang dia lupa ni Ustaz dengan Jolo ni. Apa yang berkait dengan Jolo ni tak disebut dalam OSA. Saya ingat banyak ni benda-benda lain. Itu yang satunya OSA yang tu bocor pula. Yang ini tak ada kena guna kita pun. Seterusnya dia ni teh tadi yang saya kata pegang-pegang. Dia menegaskan bahawa tiada pendakwaan atas wayang diri yang sangat mengutang itu dan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Kenyataan tersebut keluarkan walaupun Tuan Duli Yang Mulia Raja-Raja Majlis Raja-Raja telah mengeluarkan titah supaya wayang diri ini disiasat segera
agar keyakinan rakyat terhadap kerajaan itu dapat dipulihkan sampai meneruskan di pilih hatinya raja-raja Melayu kita. Tapi apa yang kerajaan buat? Dia tutup kes. Selesai. Haa, ya. Kawan ini pula kata, setelah menilai, saya juga sudah baca. Saya juga sudah baca. Saya sudah selesai cakap ini. 42 bilion ringgit tidak hilang dari mana ini. Bertentangan dengan apa yang telah dituduh oleh Tun Mahathir. Walau bagaimanapun, laporan ini telah mendapati kelemahan dalam struktur kapital dan pengurusan mana ini. Kelemahan saja. Hilang 8 ribu juta ringgit kelemahan. Bukan solat, bukan selewek, tuan-tuan jangan salah faham. Tersilap sikit sajalah. Teknikal lah. Dia terlepas pandang, memanglah dia sign. Dia sign tu, urusan semua pekerjaan tu, Perdana Menteri kena sign. Bila kita tanya betul, dia kena sign, dia betul sign. Itu macam mana dia sign? Saya tak tahu apa yang saya sign. Dia tak tahu apa yang dia sign. Lepas ni tuan perempuan, kalau ada kawan minta kita jamin pinjaman kereta dan kepada bank, kita sign. Lepas tu dia buat lagi kita tu, bank tu main cukup kita, kita kata, saya sign malah saya sign, tapi saya tak tahu apa yang saya sign. Tak apa, saya sign. Orang kata, eh tak lepas, kamu sign maksudnya kamu dah apa, dah tingkat ke lah. Tingkat yang ni, sebab tak tingkat. Saya ingin berterusan, saya tidak pernah mengambil dana demi kepentingan pribadi. Seperti yang dakwah seluruh politik. Tapi itu terbukti penipuan. Kita harus tanya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, macam mana dia boleh katakan tak ada kes, tak ada jenayah, sedangkan rasa siwal negeri ini terpanggil dengan perubahan wawaran. Yang paling kata, tanda tangan dia tu. Yang paling penting tu, bila dia sign, habis. Dia tak ada lagi, dia tak boleh kata, dia tak terlibat, dia tak tahu. Maksudnya jumlah dia terlalu besar. Seluruhnya. Yang ini laporan daripada Bawang Jalan. Lapor banyak, malu juga. Tadi Dr. Cik Komando cerita. Satu dunia akan berlombak. Saya mau beli murah. Dan saya pun dia bertanya yang macam-macam. Segan nak mengaku orang Malaysia ini. Kawan-kawan saya, lalu bila dah dua tiga kali orang bertanya, dia dah malas dan jawab. Bila orang tanya, where are you from? Dia kata, Brunei. Dia kata Brunei, tahu semua bahasa Malaysia. Last week. Jadi itu dalam umat sebagai peringatan kepada kita semua sebenar masuk dalam pasal surah Al-Ma'idah ayat 105 yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu telah mendapat hidayah petunjuk. Kepada Allah jualah tempat kembalinya kamu semua, kemudian dia akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berkata dalam khutbah, kamu membaca ayat ini tapi tafsirnya salah. Aku telah mendengar Rasulullah Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa jika seorang itu melihat rasuah tapi tidak cuba untuk mengubahnya, dan bila mana mereka melihat seorang pesalah melakukan kesalahan tapi tidak menghalang dia dari melakukannya, maka tidak mungkin azab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menimpa mereka semua. Mereka semua tuan-tuan, bukan seorang dua. Kita nampak benda itu berlaku, kemungkinan itu berlaku, kita buat dak. Tak mungkin azab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menimpa mereka semua. Demi Allah, adalah tanggungjawabmu untuk menggalak kemakrufan dan menghalang kemungkinan. Jika tidak, Allah akan mempunyakan kuasa ke atas kamu kepada mereka yang paling jahat dari kalangan kamu. Allah akan bagi kuasa kepada orang yang paling jahat di kalangan kamu, kuasa itu ke atas kamu. Mereka akan menyiksa kamu seteruk-teruknya. Dan kemudian apabila mereka yang beriman dari kalangan kamu berdoa kepada Tuhan, doa-doa mereka tidak akan dimakbulkan. Bayangkan kepada Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, cukup-cukup.
Jangan anggap rakyat ni macam lembu yang bodoh kena makan dedak. Kita ni bukan jenis orang makan dedak. Kita nak kena bersama gerakkan selamatkan Malaysia ini adalah satu gerakan yang aman, demokratik dan mematuhi undang-undang. Saya minta supaya tuan-tuan dan puan bersuara. Salah satu caranya ialah turunkan tanda tangan dalam deklarasi rakyat. Saya tak suruh mengusuh, tak suruh pergi buat buah. Sign saja. Dan sign ini bukan sign yang lepas itu kata saya tak tahu apa saya sign. Tahu apa yang kita sign itu. Kita tahu apa sign. Kita nak satu cara saja buat masa ini. Datuk Sri Najib Tun Razak turun daripada jawatan dia sebagai Perdana Menteri dan sebagainya. Boleh? Nanti saya akan mohon kita perempuan demi Malaysia. Kita lakukan kerana kita berani kerana benar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.